teman-teman sekalian, berhubungan anda berada, kali ini teman-teman saya akan membagi ya, men-share menurut kami taekwondo terbaik sepanjang masa yaitu yang ada di dunia. Itu menurut kami yang pertama adalah Sebastian Krismanich, adalah atlet yang berasal dari Argentina. Ia dianggap sebagai salah satu atlet terhebat di negaranya. Krismanich juga telah mendapat reputasi sebagai satu-satunya atlet Argentina yang telah memenangkan medali emas Olimpiade sejak tahun 1948 ya. Dan dia juga seorang spesialis kategori kelas berat. Kemudian yang urutan seterusnya adalah Chadong yang merupakan atlet dari Asia, dari Asia Timur. Merupakan dia di dalam kategori kelas berat juga, dan dia merupakan medali kejuaraan dunia. Yang seterusnya adalah atau yang nomor 4 adalah Carlo Molfetta. Dia bukan hanya atlet taekwondo yang berasal dari Italia, dan merupakan dia ini adalah merupakan terhebat juga. Dan di kelas ringan, kelas menengah, dia meraih medali emas setiap kategori. Kemudian yang nomor 3 adalah Chung Yen. Adalah salah satu atlet taekwondo dari Taiwan yang paling sukses sepanjang masa. Dia memenangkan medali emas Olimpiade Athena 2004, dan dengan melakukan itu dia menjadi atlet kedua dan orang pertama yang memenangkan emas di Olimpiade untuk negaranya di taekwondo. Ini adalah luar biasa sekali, inilah waktu pertandingan pada saat itu. Chung Yen ini adalah merupakan atlet taekwondo yang berasal dari negara Taiwan. Kemudian yang terakhir atau nomor 1 adalah Stephen Lopez. Stephen Lopez ini bisa dibilang pemain taekwondo terhebat sepanjang masa. Wow. Dan prestasinya memenangkan kejuaraan taekwondo dunia untuk rekor 6 kali membantunya mencapai tempat itu. Ia meraih medali perunggu di Olimpiade Beijing 2008, kemudian ia meraih medali emas 2 kali berturut-turut di Olimpiade Sydney 2000 dan tahun 2004 di Athena. Luar biasa sekali Stephen Lopez. Ya, Stephen Lopez.